Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Battle 3 Saham Pakan Ternak. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Materi video ini merupakan pembahasan lanjutan dari postingan di Instagram @bacasaham. Nah, di antara saham Cepin, JPFA, dan Main, manakah perusahaan pakan ternak yang paling bagus untuk dibeli? Sebelum saya membahasnya, mari kita simak beberapa pendapat follower Instagram @bacasaham berikut ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja ketiga saham tersebut. Pertama, dari sisi aset. Jika diamati, sampai Juni 2020, Cepin masih mempunyai total aset terbesar dengan angka 32.4 miliar. Sedangkan, aset terkecil berada di Main dengan angka 4.992 miliar. Apabila melihat dari sisi pertumbuhan, saham JPFA mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan total aset sebanyak 2.611 miliar atau 10,37%. Kedua, dari sisi stok persediaan. Dari data ini, bisa dilihat bahwa total persediaan terbesar ada dipegang oleh JPFA dengan angka 7.103 miliar. Sedangkan, Main masih menduduki peringkat terbawah dengan nominal 1.154 miliar. Namun, apabila mengamati pergerakan dibanding Desember 2019, Main mencatat pertumbuhan persediaan tertinggi di angka 32,19% atau 281 miliar. Sedangkan, Cepin menjadi satu-satunya saham yang mencatat pertumbuhan negatif di angka 378 miliar atau minus 6,61%. Ketiga, dari sisi total hutang. Untuk total hutang, JPFA juga memegang posisi tertinggi dengan angka 16.440 miliar. Dan, Main masih menduduki posisi terendah dengan total hutang 2.934 miliar. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Jika diamati, sampai triwulan 2 2020, JPFA mencatat peningkatan hutang terbesar di angka 2.704 miliar atau 19,69%. Keempat, dari sisi total ekuitas. Untuk ekuitas, Cepin menduduki peringkat pertama dengan nominal 22.719 miliar. Dari sisi pertumbuhan, saham ini juga mencatat pertumbuhan terbesar di angka 7,89% atau naik 1.661 miliar. Kelima, dari sisi total penjualan. Untuk penjualan, tidak lain tidak bukan masih dipegang oleh Cepin dengan angka 27.601 miliar. Tapi, dari sisi pertumbuhan, ketiga saham ini mengalami penurunan jika dibanding Juni 2019, di mana penurunan terbesar ada pada saham Main dengan persentase 17,56%, sedangkan penurunan terendah di Cepin sebanyak 6,67%. Keenam, dari sisi beban pokok penjualan. Untuk beban pokok penjualan, Cepin juga berada di posisi pertama dengan nominal 23.952 miliar. Masih berhubungan dengan penurunan penjualan, pada pos ini, Main juga mencatat penurunan beban pokok terbesar di angka minus 13,53% atau 463 miliar. Sedangkan, penurunan beban pokok penjualan yang paling rendah ada di JPFA dengan angka minus 5,27%. Ketujuh, dari sisi net income. Terkait laba rugi, Cepin berhasil mencatat laba terbesar di angka 1.652 miliar. Pencapaian ini mengalami penurunan sebesar minus 4,34% atau 75 miliar dibanding periode tahun sebelumnya. Penurunan tersebut masih cukup baik jika dibanding dua pesaing lainnya, di mana JPFA turun 81,30% atau 674 miliar, dan Main turun 130,34% atau 189 miliar. Bahkan, saham Main sampai dengan Juni 2020 mencatat kerugian sebanyak 44 miliar. Kedelapan, dari sisi valuasi. Untuk PER, valuasi tertinggi ada di saham JPFA dengan angka 42,88 kali apabila menggunakan harga saham 1.115. Hal berbeda dapat kita lihat untuk valuasi PBV, di mana Cepin mempunyai PBV tertinggi di angka 4,31 kali. Nah, kamu tentu bisa membandingkan antara valuasi yang ditawarkan dengan kinerja perusahaan yang sudah kita bahas secara sekilas. Apakah wajar jika JPFA mempunyai valuasi tertinggi dari sisi PER dan
Cepin dari sisi PBV. Tulis di kolom komen ya. Kesimpulan dari video ini adalah 1. Mayoritas kinerja keuangan seperti total aset, ekuitas, penjualan, beban penjualan, dan net income didominasi oleh Cepin. Sedangkan JPFA mendominasi dari sisi persediaan dan hutang. 2. Pada triwulan 2 2020, ketiga saham pakan ternak ini mengalami penurunan penjualan. Namun, dari sisi laba rugi, MAIN mempunyai penurunan kinerja paling signifikan, di mana net income turun 130,34% dan penjualannya turun 17,56%. Poin 3, secara valuasi per, JPFA mempunyai valuasi tertinggi karena harga saham saat video ini dibuat lebih besar 42,88 kali dibandingkan EPS-nya. Sedangkan untuk PBV, posisi tertinggi ada di Cepin karena harga yang ditawarkan 4,31 kali lebih besar dibanding ekuitas per lembarnya. Nah, setelah melihat sekilas ketiga saham tersebut, manakah menurutmu yang menjadi saham terbaik di sektor pakan ternak? Tulis di kolom komen ya. Demikianlah informasi pada video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu semua. Anyway, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye-bye.